Yang tergantung ni lah, rai cekal duit 10,000, jingok rai dia kacau, aku tak 10 dengan rai ni. Cekal duit 10,000. Tak perlu ibu. 10. Misal 5,000 baiklah. Ha. Ingat raya kacau. Aku ni metu ke sehari 5,000. Setekah buat uang ni. Ingat raya cocok tak dengan 10,000. Misal cocok duit kita 5,000 melok sehari, lajulah. Apalagi kita misal baca ngitung 5,000 sehari dengan rezeki yang kita dapat, berapa persennya ini? Dan jadi soal yang dikerjakan ini supaya kita pacak nyawab kaget, karena yang paling solid masuk syurga ni wong berduit. Kemana arah ngeluarkan dana rezeki ini? Kemana wong ngajak wong makan, yang diajak makan tu siapa? Diajak ngajak makan ya Allah, yang ngajak makan siapa? Wala ya'kulu ta'amak illa taqi. Kata Nabi, jangan sekali-kali yang makan dari harta kamu kecuali orang-orang bertakwa. Kita ngajak makan, ngajak orang makan ni, yang diajak ni siapa? Kalian kita ajak makan ni orang ahli maksiat, buat apa lah ngenyang ke perut ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Malam hari ini kita kumpul di sini dalam acara majelis taklim lah. Kita artikan pertemuan untuk mengisi waktu, in semoga waktu yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita, baca kita isi dengan sebaik mungkin. Karena hidup ini, waktu yang selalu berjalan ini tidak akan pernah kembali lagi sampai kapanpun. Waktu yang terlewat, walaupun satu detik, tidak akan pernah kembali lagi. Maka itu waktu harus kita isi dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Di antaranya kita isi dengan majelis taklim yang insya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan manfaat bagi diri kita, guna untuk mendapatkan suatu keberhasilan kelak di hadapan Allah Ta'ala. Yang jelas, hidup ini harus digarisbawahi adalah hidup di dunia ini harus usaha. Dunia ini, bahasa wong Palembang, harus bekerja. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempat beramal, akhirat tempat pembalasan. Kalau sudah mati, solat ibadat tak katik guna juga. Dan apabila sudah mati, tak lagi disuruh solat, tak lagi disuruh ibadat, tak disuruh apa-apa, cuma tinggal nerima gaji, tinggal nerima hasil. Kalau baik, fama ya'mal miskala dzarratin khairan yara, wa ma ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Jadi kapan sudah mati, apa nak boleh balasan baik atau nak dapat balasan tidak baik. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya mendapatkan pahala dan atasnya juga mendapatkan azab. Bima kuntum ta'malun, sesuai dengan hasil perbuatan dia selama di dunia. Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi, kata beliau, Taufik, buku catatan itu kita dewek yang nulisnya. Buku catatan yang bakal kita baca di akhirat kagek, itu kita dewek nulisnya, bukan tulisan wong. Maka benar-benar nulisnya.
Wong tidak ikut nulis dalam buku itu kecuali tulisan kita dewek. Jadi apa yang bakal kita baca di akhirat kage itu adalah tulisan kita dewek. Jadi jangan kita seseli. Karena sebelum kita menulis, kita dikongkon disuruh dulu untuk berpikir dalam melakukannya. Maka itu kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, melihat perkembangan keadaan dunia sekarang ini. Sebenarnya contohnya be malam tahun baru tadi, contohnya malam tahun baru tadi untuk tahun ini, masya Allah, jauh nyingoknya tu jauh nian perubahannya. Karena apa? Karena orang Islam tidak ada melok ngelakukannya. Ada percon hidup, cetak-cetuk ada. Tok, cetak. Teman tak ada serami yang sudah-sudah. Karena yang hidupkan percon itu cuma wong-wong itu baik. Wong yang punya acara itulah. Kita yang tidak ikut acara itu tidak melok hidup ke tidak. Biasanya kita yang tidak punya acara itu melok hidup ke juga. Itu jadi rami itu. Nah, jadi alhamdulillah dikit demi sedikit ada nilai kesadaran, ya. Dan coba kita jingok tempat-tempat wong ngopi, tempat-tempat wong-wong santai, tempat kamu galak duduk nongkrong itu, siapa yang punyanya itu? Yang punya tempat itu mereka-mereka itulah. Ya. Kenapa kita yang Allah Ta'ala pun karuniakan kelebihan rezeki tidak pacak bikin satu tempat yang kaum muslimin pacak kumpul di tempat itu yang kita yakini bahwa makanan itu memang halal. Kalau ada satu tempat, beberapa tempat yang dijengok di Palembang ini yang punyanya bukan punya uang Islam, punya wong agama lain, dan yang duduknya banyaklah wong Islam. Nah, ngapa wong Islam memiliki kemampuan tapi dia tak baca? Yang buat kopi itu wong Islam. Yang ngadu ni kopi ke ngubek-ngubek itu. KTP-nya Islam. Kenapa ini cik? Mertabak siapa? Cik Ayu. No, mertabak Cik Ayu. Yang punya tempat dia. Cana pendek, baju kaos. Itu maki kopca baju koko dan cana pendek. Hanya ya, ngapo mereka baca kita tak baca? Kenapa mereka bisa kita tak bisa? Tuh, maka itu bergoyo untuk berbuat dan berbuat. Kemudian lagi kita kalau nak ngadepi satu permasalahan dewean berasa pala. Kenapa orang kafir itu bisa berhasil? Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka satu sama lain saling membantu. Kalau ini ada satu benda harganya 1 miliar, diadep oleh wong dewean, bukan tak pacak, pacak, tapi bebannya berat. Tapi 1 miliar diadep oleh wong 100, 1 miliar diadapi oleh uang 1000, tinggal bagi wae berapa sewang. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang berat. Sementara kita semua Allah Ta'ala karuniakan satu kelebihan, dan ini merupakan suatu amal. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan untuk suatu kebaikan, semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anda sekalian dapat video siaran dari Jakarta, mungkin nyingok juga di YouTube. Ada yang namanya rumah makan nasi kuning, ya. Ada rumah makan nasi kuning. Baru-baru ini ada video, ada orang yang di Jakarta itu dianya tukang menelkan radio. Tukang menelkan radio, menelkan apa, tapi kepengen tiap hari ngasih wong makan. Dia dewek rumahnya ngontrak 500 ribu sebulan, tapi tiap hari dia ngejok wong makan. Harus ngumpulkan duit sebulan 500 ribu,
kerja dengan menekan tip pacak ngejuk wong makan tiap hari. Kira-kira bayangan kita berapa lah itu boleh duit. Nah, paling laki gak misal 5,000. Kalau dia ngejuk wong makan berarti 50,000 sehari. Belum lagi dia mikirkan 500,000 sebulan. Hasilnya dari cuman menekan itu. Sementara Allah Ta'ala mengkaruniakan kita rezeki yang lebih dari cukup. So, maka itu diajak. Berapa ikut kawan ni? Diajak. Diajak untuk apa bahasa kalau kamu ngerti bahasa kerennya? CK. Bahasa Palembang, pupuan. Ha, pupuan. Itu serah. Pupuan nak berapa sewang. Akhirnya Alhamdulillah. Ha, tujuannya tidak ada lain, tujuannya sedekah. Tidak dibatasi nak melok 10,000 sebulan jadi. Yang tergantung tengok lah rai cekel duit 10,000, tengok rai dikacau aku tak 10 dengan rai ni. Cekel duit 10,000. Tak 10,000. 10. Misal 5,000 baiklah. Nah. Tengok gaya kacau. Aku ni metu ke sehari 5,000. Teka buat uang ni. Tengok gaya cocok tak dengan 10,000. Misal cocok duit kita 5,000 melok sehari, lajulah. Apalagi kita misal baca ngitung 5,000 sehari dengan rezeki yang kita dapat berapa persennya ini. Dan jadi soal. Pokoknya laha makasabat wa alaiha maktasabat. Tergantung kita apa nak minta balasan besar kepada Allah atau kita minta balasan kecil kepada Allah, tergantung di kita. Besar kita ngeluarkan, kita tahu hasilnya besar. Kecil kita ngeluarkan, ya hasilnya ke kecil. Karena ikhwan sekalian, salah satu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang menjadi penyebab uang belum nak mati itu adalah sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bahasa Palembang, ya Allah, kalau aku pacak berasan, kaget be aku ni mati ke Allah. Aku nak sedekah dulu ya Allah. Dan aku kepengin jadi wong baik. Jadi dalam Al-Quran salah satu yang menghalangi seseorang belum nak mati karena dia pengen sedekah. Sementara ini kita Alhamdulillah ada kesempatan untuk dapat bersedekah. Jadi dengan adanya majlis taklim ini, satu wadah untuk kita sama-sama untuk berbuat kebaikan, untuk ngajak kepada perbuatan kebaikan. Karena dengan berbuat kebaikan sama-sama ni, barang yang berat pacak dipikul sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ha, jadi hal yang dikerjakan ini supaya kita pacak nyawab kaget. Karena yang paling sulit masuk syurga ni wong berduit. La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'al an arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba di akhirat nanti kecuali Allah akan tanya dengan 4 pertanyaan. An umrihi fima afna, umurnya dihabiskannya untuk apa? Wa an jismihi fima abla, jasadnya, kesehatannya dibuat untuk apa? Wa an ilmihi fima amila bih, ilmunya diamalkannya ke mana? Nah, apa ilmunya untuk negakkan kebaikan atau ilmunya untuk dapat kejabatan? Apa untuk cuma mendapatkan kehormatan? Apa untuk kepentingan dunia? Yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya didapatnya dari mana, dihabis ke dari mana. Inilah nyadi kongkai wong berduit ni payah masuk surga. Nabi yang paling buncit masuk surga, Nabi Sulaiman. Buncit Nabi itu masuk surga karena dia punya 2 kerajaan. Warisan bapaknya Nabi Daud alaihissalam sama peninggalan isterinya Ratu Balqis. 2 kerajaan dengan wilayah sebegitu besar.
Nabi Sulaiman, Nabi Daud bininya 1000 Nabi Daud. Nabi Sulaiman sekian juga banyaknya. Ini harta sahabat Nabi yang paling boncin masuk syurga, Abdurrahman bin Auf. Bukan tidak masuk syurga, Abdurrahman bin Auf termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, tidak bakal masuk neraka. Tapi dia masuk syurga boncin karena hartanya banyak. Nah, kita ni alhamdulillah antum sekalian, Allah karuniakan rezeki, ada usaha. Nah, kemana keluarnya ni? Kemana arah ngeluarkan dana rezeki ini kemana? Ngajak orang makan. Yang diajak makan tu siapa? Diajak ngajak makan ya Allah. Yang ngajak makan siapa? Wala ya'kulu ta'amak illa taqi. Kata Nabi, jangan sekali-kali yang makan dari harta kamu kecuali orang-orang bertakwa. Kita ngajak makan. Ngajak orang makan ni, yang diajak ni siapa? Kalian kita ajak makan ni wong ahli maksiat, buat apa lah ngenyang ke perutnya? Misal kita tadi ngajak orang ke sini makan, ajak diajak orang makan mutabak hal. Selesai makan mutabak, dia duduk majlis. Boleh pahala kita ngenyang ke perutnya, biar biji mata tak ngantuk. Nah, nak mutabak tadi diajaknya salat isyak. Mutabak tadi diajaknya hadir majlis. Mutabak tadi kayak diajaknya salat tahajud. Diajaknya solat subuh. Ini kadang-kadang harta ada ngajak orang makan, cuman yang diajak ni wong-wong tidak ibadat, buat apa ngenyang ke perut ni? Sementara mereka ada kemampuan. Al-jannatu mushtaqqatun li arba'ati nafar. Syurga itu menanti kepada 4 golongan. 4 wong ini yang ditunggu oleh syurga, di antaranya wa mut'imul ji'an. Di antaranya syurga itu menanti adalah orang yang galak ngunjuk makan wong lapar. Bagi kita ada rezeki, tapi bagi mereka, bagi kita mungkin tidak berharga, cuman sekadar nasi putih, kuahnya, sayur asam, iwaknya mungkin kerupuk misal. Bagi kita tidak ada harga. Bagi mereka sangat sangat butuh dengan mereka dengan hal tersebut. Nah, jadi ini satu jalan untuk kita untuk kita berbuat kebaikan dan amal supaya rezeki yang kita punya untuk yang lebih baik lagi ke depan dan untuk jangka yang lebih besar lagi ke depan. Makmana caranya supaya kita umat Islam maju terdepan untuk segala sesuatu ini. Karena kita yakin rezeki kita lebih berkat, didapatkan dari rezeki yang berkat dengan cara jalan yang benar. Tidak mungkin Allah tidak akan berpihak kepada yang baik dan yang benar dengan tujuan yang benar tadi. Tapi kalau dianya selalu dipegang oleh orang-orang di luar dari Islam, nah semua itu bukan Islam tidak mampu, tapi mungkin macam mana cari caranya supaya dapat mampu untuk berbuat yang lebih baik lagi ke depan masa yang akan datang. Karena kalau dihadapi dengan bersama-sama tidak ada mengalami satu kesulitan, karena ini yang lebih manfaat untuk kita. Kata Nabi, jangan pernah kamu malu sedekah kecil, malulah kamu yang tidak sedekah. Jangan malu kamu sedekah kecil, malulah kamu yang tidak sedekah. Artinya kita disuruh untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan diri kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan Allah membalasnya bukan cara kecil, 1 banding 700. Man saqa musliman saqahullah yaumul qiyamah dalam hadis. Siapa nunjuk wong minum di pojok dunia, Allah nunjuk minum dia di akhirat. Yang ngomong tu Nabi dalam hadis. Nabi tu an-nabiyyu la nglebosu. Nabi tu tidak pernah nglebos. Bahasa Palembang yo,
Nabi tak pernah ngelebos. Nabi tak pernah bohong. Tak pernah bohong. Man saqa musliman saqahullah yaumil qiyamah. Siapa nunjuk orang minum pojok dunia, Allah nunjuk minum dia di akhirat. Terbayang tak kira-kira matahari satu jengkal lari kepala, yang saat itu betapa hausnya kita. Datang banyung secangkir, nunjuk kita minum. Karena di dunia kita nunjuk orang minum. Mak mana kalau kita nunjuk orang makan? Lebih dari sih, lebih dari situ. Kan sekarang ini banyak orang yang tidak memikirkan orang yang tidak mampu. Mikir ke diri dia dewek. Berejolah wong, pokoknya aku yang berhasil. Nah, maka itu ustaz awalnya habis salat Jumat diajak kawan ni makan, cito-cito. Kamu duduk sekali makan ni nak, ngopi-ngopi. Apa dia yang dimakan? Cuman apa dia hari tu? Pisang goreng. Ubi goreng. Banyung teh. Es teh. Berapa numpang nengok? Tastos-tastosan. Alkemahal. Biasa lah ya, Sat. Nyawa kau. Biasa. Cuman makan main ni. Biasa. Nah, cobalah. Kalau misal duduk yang ini, kita punya tempat. Kita duduk di satu taksi mobil ini. Kita siapkan kursi malam macam ini. Duduk santai, ada bandrek. Ada kopi. Bayar 700 yang bayar di tempat Cina tu. Bayar di sini. Apakah tidak bisa? Awe waya banyak bandar yang lemak laku muatnya. Kenapa mereka bisa macam itu? Nah, kenapa kita tak bisa? Waya-waya ubi goreng. Waya-waya pisang goreng, pisang lilin goreng. Apa kesalahannya? Nah, kalau cuma sekadar mobil gerobak, mobil apa? Mobil apa? Pick up, pick up itu yang di bikin sedemikian bentuk itu, kalau dia didodokkan untuk mobil bawa kopi, teh malam-malam macam ini, kalau yang nongkrongnya itu mobil-mobil hebat kan bingung, wong. Mobil pick up, yang minum ni mobil Pajero, Alpateha, Land Cruiser, ay, gobak apa? Oh, rupanya-punya budak hip, mi. Jeruk makan ya? Jeruk makan jeruk. Punya dewek lah ya. Kami ngopi di situ 700 ribu, wong 5, wong 6. Biarlah bayarkan sini, be. Nah, jadi kita usaha, berusaha, berusaha, berusaha. Terus maksimal mungkin untuk intinya kita bersodak. Intinya kita bersodakah untuk berbuat baik. Mengarahkan dana kita ni tadi. Rezeki kita tadi. Tidak katik sepersekian, sepersekiannya. Melainkan kita untuk bersedekah, untuk berbuat hal yang baik, buat yang lebih bermanfaat, manfaat untuk kita di akhirat, manfaat untuk orang banyak, dan kita menuntut mengharapkan la azi dan nakum dengan kita bersyukur. Jalan kita bersyukur, kata ulama, rezeki yang ada tadi kita nafkah keluar ke di jalan kebaikan. Dengan dibuatnya kebaikan tadi akan ditambah oleh Allah Ta'ala rezeki lah, ditambah lagi rezekinya. Karena kita yang dikarniakan oleh Allah rezeki, memiliki amanat dari Allah untuk kita memperhatikan orang miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amin miskin. Jadi yang wong tidak nunjuk wong sahur makan, itu termasuk orang yang menghancurkan agama. Kita tidak dikatakan orang menghancurkan agama, melainkan kita adalah orang yang menegakkan agama. Semoga Allah meridhai kita. Amin ya rabbal alamin.